satu momentum. Tapi bohong. Gua di RB Bali. Jadi di video kali ini gua bakalan kembali buat delivery. Jadi delivery yang gua buat kali ini enggak jauh beda dari delivery kemarin. Jadi gua bakalan buat si Nissan GT-R. Jadi di delivery kali ini gua membuat Nissan GT-R yang terbaru. Enggak yang terbaru sih. Yang keluaran Nissan GT-R R35. Namun gua bakal buat si Nissan GT-R R35-nya si Amgen apa ya? Emang apa sih gak boleh? Pokoknya Raka Harja. Sudah pokoknya. Jadi di video sebelumnya gua udah buat Nissan GT-R R33. Itu yang kemarin gua buat si Nissan GT-R R32 dan sekarang gua bakalan up si Nissan GT-R R35. Jadi buat kalian yang pengen gua up si Nissan GT-R R34, kalian dibantu gua up ke 4000 subscriber dah. Dan gua bakalan up si Nissan GT-R R34. Oke, jadi langsung saja, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian. Jadi buat body yang gua pakai di sini, untuk body depan gua kayak apa nih yang enggak ada namanya. Jadi untuk fender depan ini, maaf ya kalau gua kurang tahu sih nama-namanya. Mungkin kalian tahu. Nah, untuk akses mungkin gua ubah ke ini aja. Biar lebih sangar gitu kan. Untuk spoiler gua gunakan ini karena gua lihat mobilnya si Raka Harja inilah mana menyerupai yang lebih mendekati itu interiornya belum gua rubah sih, untuk mesin juga belum gua up. Oke, langsung saja ke pembuatan livery-nya. Jadi ini mobil ownernya adalah Raka Harja kalau nggak salah. Dia juga punya Nissan GT-R R35 Nismo yang terbaru, dan dia juga punya GT86 kalau nggak salah, dan juga punya Epo keluaran yang lama sih, Epo berapa lupa gua. Buat kalian tahu bisa komen di bawah. Ini mobil asli keren sih, udah pernah ikut event-event kontes-kontes gitu. Dulunya ini stiker-stikernya warna emas, tapi baru beberapa orang, nggak begitu lama sih dia
ubah ke warna ungu itu stikernya. Udah impian bener. Oke, jadi tonton saja sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar channel ini makin berkembang dan gue bisa buat konten-konten yang lebih berkualitas di kedepannya. Oh ya, untuk passwordnya gue selalu taruh di tengah-tengah video, jadi jangan pernah skip videonya. Oke, ntar gue bakal coba ini literally langsung ke main multiplayer, gue coba ntar buat ketemu para pemain-pemain lain. Nah, mungkin buat body mungkin cuma segitu aja sih. Ini buat pelat gue sih karena mager gue buat. Jadi kalian sombong amat, bisa isi pelatnya dengan suka hati kalian. Oke, kita langsung ke window aja atau ke headline. Jadi Nissan GT-R itu udah jadi mobil kegemaran sih. Gua paling suka Nissan GT-R R32 sama R34. Asli sih, keren sabi. Jadi punya, pengen punya di real life aja. Oke. Okay. Ya, semoga aja sih doainnya. Jadi buat lampu belakang gua buat simple aja sih, karena pada dasarnya emang seperti itu. Ibu jancuk. Ya. Nah kan sabi nih, sangar banget dah.
jadi gua buat Tinder and Grindr, kenapa sih nggak tahu gua gimana bacaan pokoknya seperti itu. Nah, kelar. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk pembuatan livery. Jadi gua bakal coba ke multiplayer. Oke, langsung. Nah, oke, jadi sekarang gua udah masuk lobby, lagi nyari room sih. Mau masuk room mana nih, bingung gua. Mana ya? Ya oke, mending gua masuk ini aja. Masih kosong satu slot. Nah, di sini ada siapa aja nih? Siapa? Gua enggak ada yang tahu sih. Oke, kita langsung aja main. Kita ketemu player-player lain. Oke. Jadi nggak ada yang gua kenal sih, biasanya ada sombong amat aja yang gua kenal. Siapa serem? Spog siapa nih? Anjay, simple benda, punten slur. Coba dah, ada yang tahu gua nggak? Sombong amat. Coba gua drip aja ya. Noob sih, nggak pernah, soalnya gua seringan di garasi garap livery aja, jadi nggak begitu pro untuk drifting kayak gini. Jangan lag, nyeri sinyalnya parah. Oh, ada livery buatan gua. Buat kalian yang belum tahu, bisa cek di video-video. Gua jancuk. Sebelumnya. Apa jadi beramburan gini, anjir? Buset dah. Buset. Lah. Kenapa? Gua jancuk. Mungkin di next video buat kalian ingin rekomendasi atau gimana buat gua collab sama siapa gitu, kalian bisa komen di bawah, atau sama si Fatah atau si Lord Surya, kalian bisa komen di bawah. Nani? Omae wa mou shinde iru. Kan bangsat. Ini remer nih asli. Gue tunggu di Polres ya. Gue lapor di Polres ya. Parah. Oh, bojor. Busuh. Jadi, oke, jadi sekian mungkin video kali ini. Gue bakalan lupa. Ya, oke. See you next time.